Kasihnya katanya sih dapat hadiah naik haji Bang Haji Roy. Berapa nilainya? Tadi yang Mimin dengar sih 100 juta. Tuh, Ben Pak Jun kesini. Ya, Ras. Habis curhat sama calon mantu. Romantis sekali mereka ya. Kayak bangun chemistry gitu. Menantu sama mertua. Pasti kalau bapakku ada di sini nih, pasti curhatnya sama kau, Bang Abang. Hah? Kok bisa? Ya kan kau calon menantunya. Emang lu mau jadi istri gua? Kok kabar aku di sini, Bang? Malu kali aku ini. Ya mau kali lah aku, Bang. Aku emang pengen kali lo calon suami orang Jawa gitu. Biar aku dipanggilnya agak halus gitu, Mbak Butet. Halo, Mbak. Iya, Mbak Butet. Ngeselin banget sih lo berdua. Bercanda mulu. Kalau mau Mbak Butet gitu-gitu udah kawin aja sana kawin. Gih sana ke KUA, gue panggilin nih penghulunya mana nih? Penghulunya nih, ha? Kawin aja ke KUA. Ribet banget sih so bercanda-bercanda lo berdua. Emang boleh. Enggak cemburu. Cemburu? Ya enggak lah. Gih sana kalau mau nikah, kalau kuat gih sana nikah. Direstuin kita Bang Abay, langsunglah bungkus. Gus! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berkah. Gimana Gus keadaannya? Udah sehat? Alhamdulillah, seperti yang kamu lihat nih. Berkat pertolongan Allah. Udin ikut seneng, Gus. Seneng gua kecelakaan? Bukan. Maksudnya, Udin seneng liat Gus udah bisa jalan-jalan lagi. Padahal Udin belum sempat jengukin. Maaf ya, Gus. Ya, doain aja dah ya. Insya Allah doa kamu dan warga di sini dijabah Allah. Warga di sini kan soleh-soleh. Udah ya, saya mau kesana dulu. Maaf, Gus. Invest punya Udin kok belum ada hasilnya. Padahal Udin udah berdoa, tapi belum ada jawaban. Kali aja Gus punya jawabannya. Ya elah, invest 100 ribu aja minta hasil cepet. Dasar receh. Nanti sebentar lagi, doanya sudah ya. Kau tinggal sabar aja. Iya Gus, iya. Nah, mungkin Junaidi bisa gua manfaatin rumahnya buat ngumpet dulu. Stop. Ya nak, udah siang nih, ayo jalan ke bank. Mami udah telepon Akib, jemput dia ke sini. Siapa jam mas Mami? Mami? Mami mau ngapain lagi, ada urusan apa lagi di bank? Bukannya belum lama Mami udah ke bank. Roy makin kesini makin curigaan. Dia negatif terus nih pikirannya. Roy, Mami itu kan urusannya banyak ke bank, mau ngecek transferan, mau ngeperin buku, pakai banyak urusan lain, kenapa sih curigaan banget? Udah, udah mau sore nih, ayo ya nak. Siapa jam Mami? Min, titip toko ya. Ayo, assalamualaikum ya. Mami, jalan dulu. Lu sama Mami Gus kan kan ke bank. Salam. Gue nitip makanan dong, takjil-takjil gitu kek ya, pakai duit lu dulu. Ayo. Ya jam Mami. Iya, iya. Kalau ingat. Uy. Gimana nih Bos Haji, gagal kita nobar nonton barengnya. Opik, emangnya nobar apaan? Nobar, Gus Babe Mujidin ditangkap orang, Min. Astagfirullahaladzim, Pik, kamu itu jangan ngomong sembarangan. Emangnya Gus ditangkap siapa? Min. Iya, Bang Jiroy. Antum tahu nggak? Mami kamu ke bank tuh mau ngapain? Jujur.
Aduh, jawab apa ini? Tapi kan tadi Cing Mai cuma nitip toko. Gak nitip, Mimin suruh diem. Min? Iya, Bang. Ana nanya, hah? Mau ngapain Mami ke bank? Iya, Bang Ajiroy. Kayaknya Cing aja Mai ke bank mau ngambil duit buat investasi. Ambil uang buat investasi, investasiku semua jadi. Oh, kali ini investasinya katanya sih dapat hadiah naik haji, Bang Ajiroy. Berapa nilainya? Tadi yang Mimin dengar sih 100 juta. Astagfirullahaladzim. Duit semua tuh 100 juta. Nanti kita nikahnya mau pakai adat apa ya Bang Abai? Adat Batak apa adat Jawa ya? Di. Udah ngomongin adat, macam beneran kawin aja. Buru dia. Enggak ya, sorry. Gak ada kamus pemburu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ras, Bay, ayah gue mana ya? Samsul juga kayaknya gak ada tuh. Loh. Tadi bokap lu pergi sama Samsul. Yah, kalau tahu begini mah harusnya tadi gue telepon lu aja ya. Ya Allah, maaf ya, Di, gue lupa. Ya udah deh, gue chat Samsul dulu kalau gitu. Kak Diana. Ini kok mau kemana kok cantik kali, rapi kali gitu? Iya, ini gue mau ketemuan sama teman gue di kampus, mau ngomongin soal lamaran kerja. Ih, ngeri banget. Baru wisuda, baru jadi sarjana, udah ngelamar kerja aja. Iya dong, Bay. Kan udah lulus kuliahnya. Di, tapi tahu nggak? Tadi kan gue liatin ya, bokap lo sama Samsul. Ya ampun, lagi mesra banget, Di. Sumpah. Oh iya? Iya, beneran. Alhamdulillah. Bokap lo tuh ya sama Samsul, kayak Samsul tuh deket gitu sama bokap lo. Dan bokap lo juga mau mendekatkan diri gitu loh sama Samsul. Bingung deh gue, kok tumben ya, Di? Iya, ada apaan nih? Mau nikah kali lo ya? Laras, itu namanya fate, takdir, jodoh. Jodoh, kayak gitu memang. Ah, kok ini macam mana pula, kok ini? Kalau udah jodoh tuh ya, mau kayak manapun pasti ketemu lagi gitu. Kayak aku nanti sama jodohku. Diana, kau udah tahu belum jodohku yang mana? Ya nggak tahu lah. Emang siapa? Kenalin dong. Bang Abai. Jadi, lu mau jadi jodoh gua? Alamak, ini beneran Bang Abai. Kau serius? Iya. Ntar gue lamar lu di bulan Mei. Bulan Mei ini? Maybe. Oh, maybe. Ya, maybe gak jadi dong. Kapan-kapan dong ya. Maksudnya itu kan bisa mungkin. Mungkin iya, mungkin bulan ini ya kan Bang Abai ya. Ras, gue titip kunci ya. Nanti kasih ke Samsul aja. Gue udah chat Samsul, tapi belum dibaca sih. Nanti gue sampein ya ke Samsul. Ya udah ya, gue pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Di. Hati-hati, Kak. Ih, kalau gue sih malu ya ditolak sama cowok. Aku sih nggak ditolak bulan Mei. Maybe. Sul, ngapain kamu pakai berhenti? Terus tabrak aja. Gak enak Pak Junedi disuruh berhenti sama Gus. Ya, harusnya kamu pura-pura enggak lihat aja, langsung jalan. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Gimana, Gus, keadaannya? Ya, alhamdulillah. Sehat. Ini lagi latihan jalan aja. Ya, enggak betah juga diam-diam di rumah. Assalamualaikum, Mas Junaidi. Waalaikumsalam. Kaku banget lo. Oke lah, biar gua ngalah dulu. Demi bisa ngelumeri hati lo. Setelah hati lo lumer, baru gua bikin jadi apa aja. Gampang kan? Cuma mau minta salaman aja kok pakai bertiin kita.
Maaf Mas Jun, masa iya saya memberitahukan orang hanya mau salaman doang? Saya mau bertamu silaturahmi ke rumah Mas Jun. Boleh, boleh kan? Sekarang saya tidak bisa. Ayo Su, kita jalan. Mami, 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 jangan ke bank ya Mami ya. Please, jangan ke bank Mami. Apa sih, kok Mami jadi serba salah begini sih? Mami pengen ikut investasi Gus Mujidin kan? Makanya Mami ke bank. Kata siapa? Mami, dengar sama Roy ya Mami ya. Lebih baik Mami jangan ikut investasi Gus Mujidin Mami. Apalagi Mami mau buang duit 100 juta Mami. Please, jangan deh Mami ya. Ini siapa yang ngomong sih? Mimin pasti ya? Mami jangan salahin Mimin. Mimin gak salah, Mi. Tapi Roy yang paksa si Mimin. Roy, udah ya. Gak usah aku campur. Ini urusan Mami. Udah, Yana jalan sekarang. Mami, Mami, Yana! Yana, Yana, antum denger gak sama Ana? Hah? Antum saya gak sama Mami Ana? Hah? Antum gak mau kan Mami Ana dijebak? Tolong dong, kasih tahu Mami Ana. Tolong, arahin dia ke jalan yang benar, Yana. Roy, maksud kamu apa? Mami tersesat gitu? Kamu jangan lupa ya. Waktu kamu masih digendong, Mami yang nuntun kamu belajar jalan. Jadi Mami lebih tahu mana yang benar, apa yang enggak. Mami tahu apa yang Mami lakuin. Ayo jalan, Yana. Sabar, Musaji. Ya Allah, jangan nangis, Musaji. Sabar. Sabar, Ibu Saji. Jangan nangis, ingat nih belum puas, ntar batal loh puasanya. Ibu, sabar. Bang Haji Roy, sabar. Udah, udah, udah. Wah, Bang Ical. Haja Mae mau invest yang 100 juta. Gede banget, Bang Ical. Kayaknya dilarang sama Haji Roy. Fix ini mah, Haja Mae adik barisan Gus. Haji Roy haters, pembenci Gus. Gua catat dulu Bang Ica. Pok, kita cari cara bagaimana supaya Bang Haji Roy supaya bergabung. Nah terus kita tinggal piara aja tuh Haja Mae. Biar dia belain Gus terus. Iya. Suslik. Nah Samsul, setelah kamu antar Mas Jun, kamu kembali ke Maris Agia, jemput Gus. Insya Allah, Gus. Maksa bener sih nih orang. Orang nggak mau kok. Eh, Sul, jalan. Nah, Sul, jangan lupa. Gus tunggu di sini, ya. Sul. Dengerin tuh apa kata Gus. Lu mesti nurutin dan hormat sama Gus. Anggap aja Gus ini penggantinya abah lu, Sul. Iya, Gus. Insya Allah nanti Samsul balik lagi ke sini. Ya. Ayo, Sul. Cepetan. Ya, permisi dulu, Gus. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa ya, Gus tunggu di sini. Ya, Gus. Assalamualaikum. Salam. Hah? Gus Haji? Pintu rumahnya kebuka. Apa jangan-jangan Gus Babe Mujidin udah dipanggil sama mereka? Udah dibawa mereka. Kata siapa? Kata ayah barusan. Oh, yaudah kita ke dalam yuk. Emangnya boleh? Ntar kita dikata maling lagi. Iya juga ya. Oh. Yaudah antum panggil deh. Yaudah ayo cek ya. Iya. Yeah. Halo, lo, lo, lo. Ada orang gak. Eh, Opik. Oh, antum pikir di goa apa? Hah? Halo, 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 hah? Sini. Hah? Gak ada orang kan? Udah aman Bos Haji. Gus Babe Mujidinnya udah kagak ada di rumah. Baguslah. Berarti sekarang sudah aman. Mami Ana tidak akan lagi diganggu sama tuh Gus Mujidin. Cakep! Ana gak lagi patung. Pantung! Oh ngegas!
ngerem. Sul, kamu jangan jemput Mujidin ya. Saya lagi gak mau terima tamu, saya mau istirahat. Ya, iya Pak. Kok dikunci? Diana pergi nih. Wah, Diana pergi nih. Pergi gak ninggalin kunci. Loh, memangnya Diana pergi gak ngabarin Pak Junedi? Saya gak bawa handphone ya. Saya coba bantu telepon Diana ya, Pak ya? Iya, iya. Astagfirullahaladzim, Pak. Ternyata dari tadi tuh Diana kirim pesan ke saya, tapi saya baru buka. Pesannya apa? Pesannya apa? Sul, kunci rumah aku titipin di kios laundry. Kalau nggak sibuk, tolong ambil kasih ke ayah. Alah, Diana, Diana. Pergi kok dadakan gitu. Duh. Ya udah Pak, kalau gitu Bapak tunggu di sini aja, saya coba ambil kuncinya ya Pak ya. Iya, iya. Sebentar. Saya ingatkan lagi ya, jangan jemput Mujidin ya. Awas kamu kalau sampai bawa Mujidin ke sini. Iya Pak, siap. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.